Hey guys, kali ini gue akan bagikan cara mengganti APN atau menambahkan APN di Orbit Star 2 di Android ya. Langsung aja ke caranya. Kalian ke Play Store dulu, download aplikasi Huawei Link. Ini cara yang simple ya menurut gue. Kalian daftar, kalau sudah download ini gue skip aja karena gue udah daftar ya, udah masukin. Kalau sudah, kalian pilih pengaturan sini, di atas sini ada pengaturan, pilih network, tambah APN. Nah, ini APN yang udah gue tambahin, ada Telkomsel Home, SN, Squad, Internet Arab. Untuk menambahkannya, kalian bisa tambah di bawah. Ini hanya sebagai contoh saja. Internetnya namanya Excel 4G. Hanya sebagai contoh ya. APN-nya internet. Username kosongin, password kosongin. Kalau sudah, tinggal simpan aja. Dan ini udah jadi ya APN yang barusan gua bikin. Untuk mendapatkan APN-nya, kalian bisa cari di internet APN tercepat. Kalian tulis kartu kalian apa, contohnya APN tercepat Indosat. Kalian ketikkan di Google, nanti muncul itu APN-nya. Untuk menghapusnya, kalian tinggal pilih delete di bawah sini. Terus ini, terus delete. Oke. Untuk menggantinya, kalian tinggal pilih ini aja, internet centang. Nah ini ya, udah gue ganti. Jadi untuk gantinya, kalian tinggal pilih ini, terus centang itu udah terganti. Caranya seperti itu untuk mengganti APN di Orbit Star. Gua pakainya Orbit Star 2 di HP Android. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.